guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dengan Bang Setia. Kali ini Bang Setia bersama rekan Bang Setia yang keren ya. Ini namanya Bribtu Amran. Oke, Mas Amran, selamat pagi. Pagi. Ini kan sudah memasuki bulan Desember, kemudian sebentar lagi masuki tahun 2022, pastinya nanti insya Allah juga akan dibuka pendaftaran Polri untuk adik-adik yang ingin mendaftarkan Polri di tahun 2022. Adakah tip-tip yang perlu dipersiapkan untuk adik-adik kita? Oke, siap Bang. Untuk tips adik-adik yang mau mendaftar tahun depan, yang pertama dan utama kontrol kesehatan adik-adik sebelum melaksanakan pendaftaran. Yang kedua, belajar psikologi. Dan yang ketiga, tetap belajar akademik. Terus siapkan mental kalian, terutama apalagi fisik, jasmani kalian terus dilatih setiap hari. Tetap semangat. Kemudian berkas-berkas juga dipersiapkan. Berkas-berkas betul, administrasinya jangan sampai terlupakan. Paling penting, utama. Oke, Mas Amran dulu daftar Polri itu berapa kali? Saya daftar 2 kali, Pak. 2 kali ya. Alhamdulillah. Jadi itu sedikit tips yang diberikan oleh rekan Bang Setia, Bribtu Amran, dilaksanakan. Semoga yang daftar di tahun 2022 bisa diterima dan bisa bergabung di kesatuan Brimob. Salam Brigade. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.